ibadah sebaik mungkin. Manakala yang keempat, Allah nak ajar, bila kamu sampai dekat kota Mekah, kamu nak dapat haji mabrur, tak lain dan tak bukan al-itqan fi a'malil ibadat. Kena itqan. Itqan ni buat secara fokus terhadap ibadah-ibadah haji tu. Bila sampai dekat Arafah, apa nak kena buat? Kena fokus. Fokus dengan apa nama? Dengan doa. Arafah ni, padang Arafah ni tempat mustajab doa. Selain mustajab doa, dengar betul-betul apa yang disampaikan oleh khatib. Itu sebab sampai sana, tuan-tuan, kita boleh menangis dengar khutbah Arafah. Allah, tuan-tuan, saya yang pergi banyak kali dengar khutbah Arafah, menangis kita, tuan-tuan. Menangis sebab kita menangis terasa-asak. Menangis terasa-asak sebab apa? Kita melihat kepada dosa yang kita lakukan. Allah bang, kita pakai kain ihram bang. Pakai kain ihram made in China semua. Awak jutawan ke tak jutawan ke, inilah pakaian yang kamu pakai. Bau badan semua busuk, mana ada bau CKNY? Tak ada. Bau jenama Dunhill, apa nama minyak wangi Dunhill? Tak ada. Semua tu di sisi Allah, Allah tak tengok. Yang Allah nak tengok bagaimana kamu istiqamah, itqan dalam melakukan ibadah. Lepas tu daripada Arafah lari ke Muzdalifah. Muzdalifah tempat yang paling-paling dugaan yang sangat besar. Selalunya yang yang pergi 45,000 ni dia duduk di Muzdalifah. Yang tak singgah, yang datang sekejap ke Muzdalifah, yang package 89,000 ke atas. Yang paling best kali 159,000. Seorang tu. Itu dia datang sekejap, keluar terus. Ha, dia datang, dia naik bas, dia duduk, naik dalam kereta je. Dia, ni package mahal lah. Tapi sebenarnya, ini bagi orang yang ada duit lah. Macam kita tak ada rasa feel lah, tuan-tuan. Feel duduk, dia kena rasa benda ni. Ini rasa Muzdalifah. Tidur dekat atas lantai. Gang group saya, last punya group. Naik daripada Arafah sampai ke Muzdalifah. Sampai-sampai, tuan-tuan tahu duduk kat mana? Duduk betul-betul tandas. Depan tandas tu ada tanah kan? Itulah saya tidur. Baring. Letih sangat tuan-tuan. Orang jalan berdebu habis. Debu tu tak kira lah. Orang kentut bila air tu dengar. Krrr, tu. Dengar! Tapi nak mengajar kita tuan-tuan, itqan. Duduk rasa. Mabit bi Muzdalifah. Tidurlah satu malam dekat Muzdalifah. Rasa nikmat tu. Dalam keadaan cuaca, sejuk. Ha? Di situlah tempat mustajab doa. Kutip pula batu-batu. Dalam keadaan kutip-kutip, pegang-pegang lama. Tai apa? Tai kambing. Sebab situ memang tempat pelihara kambing. Yang kita punya orang Melayu, orang Islam, Malaysia punya tu, itu tempat pelihara kambing. Dia pegang kambing, silap tu letak, buang balik. Besar-besar tu dah keras tai kambing tu kan. Nak bagi tahu, ya Allah, dugaan sungguhlah tuan-tuan puan-puan. Lepas tu masuk kat Mina, dugaan lagi. Semua tu diajar oleh Allah Taala untuk kamu mendapat haji yang mabrur. Tu sebab Nabi kata al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Orang yang mendapat haji mabrur syurga terus. Jadi maknanya bukan senang nak dapat. Tu sebab macam tuan-tuan puan-puan yang ada jemaah, mungkin yang akan jadi jemaah, yang akan hantar kawan-kawan jadi jemaah, nasihatlah mereka. Jangan kamu buat perkara yang terlarang. Jangan kamu buat benda-benda yang boleh merosakkan haji kamu. Jangan kamu buat benda-benda yang boleh menyebabkan kamu ini dihina oleh Allah Ta'ala di sana. Na'udzubillah. Ni, biar kita sentiasa qana'ah. Tu sebab macam tuan-tuan, bila dapat...